Nikita Mirzani merasa terlupakan sejak sahabat kentalnya Billy Syahputra menjalin hubungan dengan Amanda Manopo. Namun, Nikita sudah terbiasa dengan sifat Billy seperti itu. Hingga kini, Nikita Mirzani mengaku Billy Syahputra tak pernah memperkenalkan Amanda Manopo, tapi ia juga tak berharap akan hal itu. Namun, Nikita Mirzani memastikan tidak hanya saat berpacaran dengan Amanda Manopo saja, hubungannya dengan Billy merenggang. Saat berpacaran dengan perempuan lain, adik almarhum Olga Syahputra itu lupa dengan dirinya. Nikita Mirzani pun memaklumi dengan sifat Billy Syahputra karena usianya tergolong muda. Sampai saat ini, Nikita Mirzani mengaku belum lagi berkomunikasi dengan Billy Syahputra. Namun, ia memastikan sikapnya itu bukan berarti tengah marah dengan mantan kekasih Hilda Fitria itu. Nikita Mirzani pun memaklumi saat ini Billy Syahputra lebih sibuk dengan pacar baru dan jarang menemuinya. Yang terbaru, Billy Syahputra dan Amanda Manopo terlihat melakukan foto mengenakan pakaian pengantin di butik Anne Avanti. Dari situ, banyak yang menduga keduanya melakukan foto pre-wedding. Menanggapi foto-foto Billy Syahputra dan Amanda Manopo, Nikita Mirzani bereaksi datar. Ia menilai tak ada yang istimewa dengan kabar itu.